Malam ini kira-kira sebentar malam ini DP acara ada apa saja? Malam ini kita ada peresmian. Mm-hmm. Kita peresmian ya, soft opening tepatnya. Soft opening. Soft opening. Kemudian tentunya di dalamnya kita makan. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. Cause ever since my girl left me, my whole. Halo teman-teman, Dika Tolago. Nah, kali ini Dika ada di Hotel Milino. Jadi kemungkinan ada opening. Coffee shop opening. Jadi saya ditemani oleh Isal Ali, dia juga seorang YouTuber sekurang tahu. Oke. Ya, semua pihak kamera tuh. Jadi opening juga itu tamu balik. Berisi vlog. Oke, okay, guys. Dari tadi kita sepi kan dari kamera, karena ini konten vlog harus orang mirror, 4 orang selfie. Jadi bagaimana nih, Kak? Kemungkinan orang ini mau pergi pada karyawan dulu. Oh, orang pergi pada karyawan. Oke, jadi orang ini malam nih, Kak. Ceritanya orang diundang oleh Milino Coffee para YouTubers buat mereview, khususnya Dika ini konten vlog, buat mereview DP kamar, DP hotel dengan DP coffee shop yang akan dibuka sama ntar malam. Oke, okay, jadi tolong ini berapa kopi tidak? Kita mau berapa kopi? Oh iya. Mau minta berapa gelas? Kita punya 10 gelas. Oh iya, entar tidur enggak kalau lagi. Kenapa dia senior sih? Ya? Oh iya. Senior yang jaga bawa bintang. Oke, langsung tuh. Oke, okay, guys. Jadi terang, ini DP kamar. Oke, okay, jadi inilah DP kamar indah, guys. Oke, okay, guys. Jadi buat gue nih, iya, DP tampol ini tuh banyak yang tahu ya. Iya. Kebetulan ini baru opening. Opening. Ini malam opening coffee shopnya. Jadi di sini nanti ada DP tanpa kopi, guys. Cocok banget, Dik ya? Iya. Jadi di sini juga ada apa ya? Tersedia juga fasilitas. Ada kalau mau suka siram kopi, suka baal betul. Jadi di sini ada DP kopi, terus ada gelas untuk siram dan ada juga pemanas, guys. Pemanas, iya. Jadi terus langsung ke kamar mandi lagi, terus cek dari kamar mandi. Iya. Ini kita lihat kebersihan dari kamar mandi Milino Hotel, guys. Wih, keren. Wah, abis. Keren. Jadi lengkap ya fasilitasnya. Jadi apa ini benar ini? Air panas. Ada DP sabong. Oh, DP sabong. Iya. Jadi lengkap. Kak Ella.
Oke, jadi malam ini kira-kira sebentar malam ini DP acara ada apa saja? Malam ini kita ada peresmian. Kita peresmian dari soft opening ke depannya. Soft opening. Kemudian tentunya di dalamnya kita makan-makan dong. Oh. Menikmat kopi, korang dapat tanpa nongkrong baru. Jangan lupa untuk nongkrong di Lino Coffee Shop. Oke. Alamat mana ini? Di belakang PLN. Pasti semua tahu. Tidak pernah, tidak mungkin tidak ada yang pernah bayar listrik. Jadi guys, korang mau tanya juga mengenai tentang DP Hotel ini. Kira-kira dari tahun berapa Lino Hotel sudah berdiri, berapa tahun? Oke, Lino Hotel berdiri sudah 4 tahun. 4 tahun? Berdiri tanggal 26 November 2019. Oke. Jadi kemarin itu 26 November kita 4 tahun. 26 November 4 tahun. Kita berdiri selama buat Lino Hotel. Ya sudah. Setelah 1 hari, baru Elza solusinya. Jadi setelah kepada hari ulang tahun langsung beli kopi shopnya. Berarti kalau mau ulang tahun mau satu kali atau nanti kasih bakal bisa? Satu kali. Iya. Harusnya kasih bakal bisa supaya kau terundang undang dua hari. Dua hari. Oh pica-pica. Oke. Kak El dan Kak Gina, kira-kira nih menurut kakak yang membedakan Milino sama hotel-hotel lain itu apa? Kak Gina aja yang jawab. Oke, silakan Kak Gina. Oke, onir langsung. Yang membedakan Milino dengan hotel lain, sekarang mau tanya dulu, Pak, ini YouTubers paling terkenal di Gorontalo. Oh my God! Wow! Kalau masuk di sini, barasanya tidak di Gorontalo. Ah, itu dia. Torang tadi ada ngobrol begitu kayak gini. Okay. Jadi pas torang masuk sini, torang rasa torang tidak di Gorontalo lagi. Iya, yeah, itu yang dipebedain dari hotel lain. Ya? Jadi suasananya beda guys. Suasana dapat rasa di Jakarta ya? Ah itu. Di Bali tepatnya. Di Bali. Pokoknya di luar dari Gorontalo nih guys. Kalau masuk di Milino, asli. Bali, jadi suasana di sini yang membedakan antara hotel Milino dan hotel-hotel lain. Betul. Pokoknya mau harus coba, apalagi yang mau bulan madu ya. Eta bang. Yes. Ya, direkomendasikan sekali. Yes. Insya Allah, kalau saya mau bulan madu sih saja. Yang penting kapan? 2 tahun lagi. Oh. Insya Allah ya, 2 tahun lagi. Nanti mau bilang pemain tua, tidak usah jauh-jauh ke luar kota karena orang dapat suasana Bali di Milino. Iya, suasana Bali di hotel. Betul. Mau ngilu. Mantap. Oke. Jadi, Kak, ada enggak yang pengen disampaikan kepada teman-teman penontonnya? Channelnya Dika nih. Silakan Kak, ada yang pengen mau disampaikan. Sampaikan. Channelnya Dika. Dika. Tonton terus channelnya Dika. Dika selain ganteng lucu. Keren. Keren. Selain ganteng dan lucu, tentunya dia juga banyak subscribernya kan? Iya. Oke, lumayan loh. Eh Dika, terbalas Jo. Oke guys, perhatian lanjut review. Bukan kopi cuy. Bukan kopi boleh. Sabar tak boleh kopi. Oke guys, terima kasih buat waktunya Kak Gin dan Kael. Silakan lanjutkan aktivitasnya. Ada Unirvi juga. Oke, terima kasih. Dika, terang bagaimana? Lanjut ngopi atau masih review dulu? Tidak, lagi ada tugas per. Oh lagi ada. Terang lagi ada tugas. Mau bertugas lagi? Bertugas lagi dulu. Oke, nanti kalau selesai tugas kan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gin.